Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Deddy Rupani Channel. Di kesempatan ini saya akan membalas request teman saya yang katanya dia selalu sakit leher bagian belakang dan bagaimana caranya supaya bisa dipijat oleh diri sendiri. Baik, akan saya bahas tentang pijat refleksi leher bagian belakang. Pertama-tama kita pijat daerah refleksi leher. Nah, di sini daerah refleksi leher semuanya, apakah itu leher bagian depan atau belakang, terutama ini bagian belakang. Nah, ini lumayan agak sakit juga ya. Ya, ini kita contoh lagi, contohkan telapak kaki bagian sebelah kanan, terus kita lakukan sampai 5 atau 15 menit, lakukan selama 3 hari atau 1 minggu tiap hari. Ini daerah ini ya, jangan lupa ini refleksi leher bagian belakang. Nah, sudah itu kita yang sebelah kirinya sama daerahnya, nah di sini tadi sama. Daerah sini terus sama 5 sampai 15 menit. Kalau leher kita sakit akan terasa. Dan selanjutnya kita titik-titik organ keseimbangan. Kita pijat ya, ini organ keseimbangan. Ini leher bagian belakang. Selanjutnya kita pijat daerah refleksi sebelah kanan di tangan ya. Kalau di tangan tepatnya di punggung tangan, itu di sini antara jari telunjuk dan jari tengah. Nah, di sini sudah. Nah, di sini lumayan sakit. Biasa antara 5 menit sampai 15 menit. Nah, selanjutnya yang sebelah kanan gantian ya. Mau yang kanan dulu atau yang kiri? Ustaz, silakan. Sini, ke atas. Kita sakit lehernya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe dan like-nya, share bila bermanfaat, klik tanda loncengnya. Oke. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa subscribe and like dan share bila bermanfaat. Tekan atau klik tanda loncengnya juga ya.